coba-coba untuk masuk ke dalam tubuh saya. Ngerti kamu? Hah? Karena sebentar lagi ada orang yang sangat membutuhkan kamu. Ya, ngerti? Ini sudah sekian kalinya kamu pinjam uang di perusahaan ini. Dan saya tidak bisa bantu lagi, Pak Asmono. Tapi begini, Pak. Saya betul-betul kepepet, Pak. Tolong, tolonglah saya, Pak. Buat berobat anak saya. Aswono, utang kamu di perusahaan ini itu sudah sangat banyak dan jumlahnya sangat besar. Saya tidak bisa kasih kamu pinjam lagi. Iya, Pak. Saya ngerti, Pak. Tapi kali ini saya mohon, Pak. Saya mohon, Pak. Saya janji, saya akan melunasi semua utang-utang saya. Dengan apa kamu melunasi utang-utang kamu? Gaji kamu setahun aja itu tidak cukup untuk membayar utang-utang kamu. Dasar pelit! Bos macam apaan kayak begini? Jaga mulut kamu, Wasmono. Ini kantor. Jangan mentang-mentang saya orang kecil, Anda seenaknya saja menghina saya. Kenapa? Kamu tidak terima? Maksudnya apa? Kamu saya pecat. Mau pecat, mau kagak kek. Suka-suka lo. Mau gue lempar pakai ini lo, ha? Bos macam apa lo? Sinta, I love you. Sekali-sekali gue harus coba anterin Sinta pulang. Siapa tahu aja dia naksir gue. Abi, sorry ya, kamu nungguin kelamaan. Oh, gak apa-apa kok. Kamu gak ngamuk kan? Ya. Yang aja kali. Oke, jalan nih. Ayo. Kan gue punya tubuh sehat kayak Aldo, Sinta pasti mau sama gue. Joko udah biasa. Gak apa-apa. Tapi kan kamu udah lama gak kambuh, nak. Ibu ambilin obat ya. Mama segera kembali. Gak usah. Gak usah. Joko cuma butuh tidur. Abis tidur udah sembuh. Benar. Sekarang kamu istirahat, tapi nanti sore kita ke dokter, ya. Bapak kamu lagi coba cari pinjaman uang ke bosnya. Buat biaya berobat. Yuk. Bu! Bu, buka pintunya! Pak, Joko kambuh, Pak. Kayaknya tambah parah. Kita bawa ke dokter ya. Ibu takut banget, Pak. Jangan dibawa ke dokter lagi. Ibu tahu, Bapak dipecat.
gara-gara minjam uang di kantor buat bawa dia ke dokter. Percuma, uang habis tapi nggak sembuh-sembuh. Buat apa dibawa ke dokter lagi? Astagfirullah. Pak, ya sudah. Kalau Bapak nggak mau bawa, biar Ibu aja sendiri ya. Ah, sudahlah. Nggak usah dibahas lagi. Cepat, bikinin kopi. Jok, lu pucet banget. Enggak, gua nggak apa-apa. Kemarin sempat kambuh. Tapi serius ini, Ma. Tinggal lemes. Lo yang sabar ya. Gue yakin kok, lo pasti sembuh. Lihat-lihat dong lo! Hei! Bangun! Gue gak mau dibantuin orang kayak lo. Lo tuh gak boleh ngomong kayak gitu ke Joko. Dia udah baik sama lo. Apaan sih lo, ya? Lo diem aja ya. Usir tuh temen lo. Apaan? Lo gak apa-apa, Jok? Gue gak apa-apa. Orangnya aja bilang nggak apa-apa, kenapa malah lo yang nyolot? Ribet banget sih jadi orang. Berani-berani ya dia deketin secewek gue. Harus pelajaran ya. Harus ya, udah harus. Oi! Awas lo ya. Ngapain? Udah aja. Jok, gue kepikiran deh apa kata Aldo tadi. Gue khawatir sama lo. Ya, sudah pikirin. Dia mau bercanda. Tapi Jok. Nay, udah Nay. Mending sekarang pulang, ya. Di rumah lo kan jarang angkot. Nanti kehabisan angkot, gimana? Itu kan masih aja bercanda. Serius gue? Nek, aduh. Ya udah deh gue pulang. Lo gak apa-apa? Ya udah. Tapi lo hati-hati ya, Jok. Pulang dulu. Nah, hati-hati, Nek. Thank you.
Baju gue gak kotor. Dan saya jugalah yang membawa kamu ke sini. Terima kasih. Ya. Itu bernama Chris Sambung Nyowo yang usianya sudah ratusan tahun. Siapa yang bisa memiliki Chris itu, dia tidak akan pernah mati. Berarti penyakit saya bisa sembuh kalau pakai Chris itu? Iya. Tapi enggak, saya enggak punya uang. Enggak mungkin. Chris itu tidak punya harga. Kalau kamu mau, boleh memilikinya. Kalau kamu mau menggunakan keris ini, kamu harus bisa mencari 9 rambut gadis muda, kemudian direndam di air bersama keris ini. Airnya juga air bekas membandingkan orang yang baru meninggal, tahu kamu? Kemudian kamu ke dalam dada kamu. Jawab! Secara gaib, keris ini akan menyatu dalam tubuh kamu. Ambil! Saya bawa ya? Iya. Terima kasih. Tapi ingat, tunggu. Keris itu harus kamu gunakan secara bijaksana. Kalau tidak, kamu akan tanggung sendiri akibatnya. Kebetulan ada yang lagi mandiin jenazah. Tapi gimana cara ngambilnya? Thank you.
saya minta rambutnya. Ya sedikit. Enggak bisa. Enggak, buat apa sih lu? Buat ada deh ya, minta ya. Enggak, sana pergi. Lu ya, sana enggak. Pergi. Sana. Tolong. Tolong. Ih, apa deh? Makasih. Woi. Buset dah. Bisa dadakan gitu? Pakai apaan kamu? Gua harus rahasiain soal Kris sambung nyowo. Joko kok orang pintar, Pak. Orang pintar? Joko! Pakai duit siapa kamu ke dukun segala, ha? Kamu kasih duit lagi ke dia buat berobat? Enggak. Bapaknya teman Joko ada yang orang pintar. Jadi Joko dikasih gratis. Awas kamu ya, kalau ketahuan pakai duit bapak. Heh, udah tahu bapaknya pengangguran. Kamu tahu? Ini semua gara-gara siapa? Hah? Gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Kok bapak nyalain Joko? Bukan nyalain, benarnya begitu. Tahu nggak kamu? Udahlah pak, udah. Sekarang kamu berangkat ya, nanti kamu telat. Pak. Trans TV is back. Rendo, tapi mati gak bisa jalan. Astagfirullahaladzim, nak. Kamu gak apa-apa, nak? Nak, kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa, nak? Beneran gak apa-apa ya? Saya gak apa-apa, nenek gak apa-apa. Nenek nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa? Iya bener. Ya. Oh, kamu nggak apa-apa ya? Kalau begitu, terima kasih ya. Kamu sudah nolongin nenek. Ya, sama-sama, Nek. Nenek hati-hati di jalan, Nek. Iya, nenek pamit dulu ya. Iya.
punya power. Gua kebal. Gua kebal. Sorendo, babi mati kagak bisa jalan. Joko, kok berubah banget sekarang? Kacamata lo? Nggak pakai. Ya ampun Joko, akhirnya lo sehat juga. Gue seneng banget deh dengarnya. Wow. Ini cowok penyakitan, sekarang kelihatannya seger banget nih. Berobat ke dukun nih. Woi, jawab dong. Diam aja lo. Kenapa sih lo? Nyari ribut mulu. Jangan macem-macem lo sama gue. Nanti nyesel. What? Nyesel. Nyesel lo bilang. Lo berani sama gue ya sekarang ya? Ngapain lo? Saran sama dia orang. Kita harus ini bocah. Iya bro, kita harus. Ayo guys. Urusan kita belum selesai. Jangan salahin gua kalau kalian kenapa-napa. Guys. Hey. Lo pada udah siap kan? Siap, bro. Ambil posisi. Ajar! Joko, I don't like your face. Apa-apa, Nay. Joko, lo yang bikin mereka semua babak belur. Oh, keren banget. Lo kuat banget, sumpah. Enggak, kok biasa aja. Ih, tapi seriusan. Lo kuat banget. Ah, HP gue! Maling! Sebagai ucapan terima kasih gue ajak lo jalan. Mau gak? Mau. Yaudah, lo ambil tas lo dulu ya. Oh ya. Mau jalan kemana nih? Makan.
jam 9, Bioskop Trans TV is back. Sinta manggil gue sayang. Hari yang indah. Bu. Bu sakit. Batuknya parah banget, Bu. Minum obat ya? Enggak apa-apa. Ibu cuma batuk biasa. Malah ibu senang lihat kamu makin sehat kayak gini. Bapak mana? Enggak kelihatan. Lagi keluar. Sebentar lagi juga pulang. Bu, ibu jangan banyak pikiran ya. Ya? Ya udah. Sekarang kamu bersih-bersih, terus istirahat ya. Sorendo, rendo, babe mati kagak bisa makan. Gua harus jago ngelempar pisau. Bisa kebal, tapi kenapa gue nggak bisa sama Subarjo? Mbak, nih, Rima, Rima, Rima. Rima! Joko! Jam berapa Joko tadi pulang, ha? Jam berapa? Habis sisa. Setiap hari pulang malam terus. Aduh, presek! Mau ngapain teriak malam-malam? Kamu sudah mulai tidak ada aturan ya? Setiap hari pulang malam terus. Terserah saya mau balik jam berapa. Saya mau nikmatin masa muda saya. Dasar anak tidak berguna kamu. Udah. Joko, mau kemana kamu? Udah. Biarkan aja bapak. Kamu istirahat ya. Kamu istirahat. Ah.
kanan ya, kanan dulu. Sorendo, rendo, babi mati, kayak gak bisa. Apaan sih, gak jelas banget. Itu tuh keren banget, baby. Siapa? Menurut aku. Kayak, ini kok kamu pakai jaket sih, emang kamu gak gerah apa? Enggak. Aku lagi pengen aja pakai jaket. Oh, yang apa? Makin ganteng kok. Oh ya, kamu dari mana sih dapetin kekuatan itu? Keren banget, sumpah. Ya, aku kan sering latihan. Kamu lihat dong. Kamu lihat. Apaan ya? Aku juga bisa tuh, toeng. Apa toeng ini? Jelas-jelas aku lebih. Oh iya iya iya. Sip. Kalian ngapain masih di sini? Jam istirahat kan udah selesai. Dasar. Aku kesel banget deh sama Bu Mirna. Dia tuh sering banget menghukum aku. Ya udah, nanti aku kasih pelajaran dia. Aldo, kenapa sekarang nilai kamu menurun? Kenapa? Udah gak belajar lagi? Udah males-malesan? Kamu juga, Sinta. Kamu juga sama dengan Aldo. Nilainya seperti itu juga. Mana? Kamu gak belajar apa? Joko! Joko! Kamu gak dengar apa omongan ibu? Apa, Bu? Ini kamu nggak ngerjain PR. Kosong semua. Kenapa? Saya lupa. Terus? Ya ampun. Tunggu, batu itu. Bawa ke kelas. Sekarang kalian saya tunggu di kelas. Ya. Ya sayang, gara-gara kamu kita gak jadi dihukum deh. Ya. Itu muka kamu kenapa? Perasaan tadi gak ada. Ada apa sih? Kenapa ya? Oh ini mah alergi kali ya ini mah. Ini mah gak apa-apa kok. Nanti coba aku ke dokter deh. Kamu harus cepatnya ke dokter deh kayaknya. Gak sakit kok. Gak bau juga. Duh baby, mataku kelipan nih. Duh beneran apa modus doang nih? Bener, kamu tiupin Bu. Oh iya, iya. Pelan-pelan ya. Iya pelan. Pelan-pelan deh. Iya iya maaf. Ikut gue, ikut gue. Joko ayo. Joko. Baby mat. Sini. Apaan sih? Joko, kenapa sih lo berubah banget? Kelakuan lo tadi ke Bu Mirna tuh gak sopan banget, Tok. Jangan pernah ganggu urusan gue, cewek bawel. Gue mau pacaran, dan lo gak berhak deketin gue. Gue gak nyangka lo sampai ngomong kayak gitu ke gue. Out. Dan ini pakai virgin kok. Kelana Rasa hadir setiap Jumat jam 8:30 pagi di Trans TV. Naila, lo kasih tau gue si Joko punya kesakitan apa, ha? Apaan sih lo? Gue udah gak peduli sama Joko. Alah, jangan bohong lo. Apaan sih? Kok lo nyari ribut terus? Gue gak suka ya, Joko deket sama Sinta. Makanya gue tuk dia. Tapi pas gue gak mempan, lo sekarang kasih tau gue Joko punya kesakitan apa, ha? Lo ngapain, Joko? Bunuh dia, Nesar! Gue peringatin sama lo ya, gue gak akan tinggal diem. Joko! Gak ada sopan-sopannya kamu ya? Masuk nyelonong aja kayak ayam kamu. Assalamualaikum gitu. Bapak gak usah mulai deh. Joko gak mau cari ribut. Kenapa muka Joko banyak borok begitu ya? Apa karena dia berobat ke dukun? Atau ada hal lain? Apaan sih? Tuh, ada teman kamu, Naila.
lagi nengok ibu kamu. Nengok? Memang ibu sakit lagi? Lihat aja sendiri. Bu. 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 Ibu kenapa? Ibu sakit lagi. Wajahmu kenapa, nak? Joko, gue harus ngomong berdua sama lo. Penting. Cepetan. Apa? Joko, iya. Mau ngomong apa? Gue mau... Shh. Ribet. Balik lo. Balik. Joko, dengerin gue. Pulang. Joko. Pulang. Lo udah lihat ibu lo sekarang dan lo masih bisa sombong. Coba lo sembuhin ibu lo pakai kekuatan lo. Dan borok muka lo. Mungkin itu peringatan buat lo. Bukan cuman di muka gue, Nay. Lihat badan gue. Lihat badan gue, Nay. Nay, gue nyesel, Nay. Gue nyesel. Sebenarnya keris itu nyatu di badan gue. Gue jadi berubah. Maksudnya? Keris apaan sih? Gue pernah dikeroyok, Nay, sama Aldo, Nay. Dan gue pingsan, Nay. Gue ditolongin sama laki-laki misterius namanya Ahmad Subarjo. Dan dia ngasih gue keris, Nay. Namanya keris sambung nyowo. Bisa mati, Nay. Hidup gua abadi. Dan gua punya kekuatan-kekuatan yang gak dimiliki orang lain, Nay. Tapi lo berubah, Jok. Lo jadi angkuh, sombong. Gak kayak Jok yang dulu. Gua nyesel, Nay. Gua nyesel gua berubah gara-gara ada keris itu, Nay. Tapi saat gua ngeliat keadaan ibu, gue baru sadar, gue baru ngerti, Nay, kalau cuma sosok ibu yang bisa bikin gue ngelawan kesombongan diri gue. Nay, gue harus balikin keris ini, Nay. Gue harus keluarin keris ini dalam tubuh gue, Nay. Gue gak peduli, Nay, gue jadi balik kayak dulu, Nay. Jadi Joko ya sakit-sakitan, Nay. Penting gue gak ngerugiin orang lain. Jadilah Joko yang sebenarnya, ya. Gue minta tolong sama lu, Nay. Lu kamar ibu dulu, Nay. Gue mau sendiri, gue mau ke kamar ngeluarin keris ini di badan gue. Keluar dari badan gue, ya. Mataku.
Dari sini penyakit gua dari karis lambung nyowo. Temenin gue ke tempat Pak Ahmad, sudah. Tapi ibu? Ibu ada apa-apa, Nay? Tunggu, Joko. Kamu sudah kembali seperti dulu lagi, ya? Maksud Bapak? Kamu tidak sakti lagi, kan? Bawa sini tas. Pak, sini! Pak, balikin tas, Joko. Sini! Pak, balikin tas, Joko. Benda ini kan yang membuat kamu sakti. Balik. Bapak, kamu mau pergi mana, Nak? Dan pesawat besar, emang cukup duit segitu buat pulang kampung naik pesawat lu. Balikin itu ya. Ibu gak bisa lihat apa-apa, Nak. Ibu yang tenang. Ibu yang sabar.
sabar. Ibu yang sabar, Bu. Bu, Joko pasti datang, Bu. Bu. Mengalahkan gua. Gua kagak peduli. Biar badan gua penuh borok. Yang penting gua sakti. Pamat, Pak, tahu orang yang menggunakan keris itu untuk berbuat jahat, maka dia akan semakin sombong dan dia juga akan semakin menyakiti orang lain. Pada akhirnya akan keluar borok sekujur tubuhnya ketika dia melakukan kejahatan. Ngerti kamu? Pamat, Pamat bantu saya keluarin keris itu dalam badan Bapak, Pamat. Pamat, Bapak bisa ngerugin orang lain, Pak. Tidak bisa. Saya tidak akan bisa membantu kamu. Kamu urus saja diri kamu sendiri. Pamat! 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 Ibu pasti makin sakit kalau misalnya tahu Bapak berubah jadi jahat. Ini semua tuh gara-gara gue. Yang kuat ya, Bu. Joko gak akan diem. Joko akan usaha. Ibu, gue yang nahan, Bu. Ibu, Bu. Bu. Nahan, Bu. Minggir!
Mobil ini harus jadi milik gua. Minggir lo. Amat gak mau bantu gue. Ini semua gara-gara gue, Nay. Ibu cinta banget sama bapak. Gue khawatir. Ibu kenapa-napa gara-gara tahu bapak tuh berubah. Joko, lo yang tenang. Jok, gue yakin kok lo pasti bisa nemu Kris itu. Jok ya. Tapi gue harus cari bapak kemana, Nay? Gue harus cari Kris itu kemana? Ibu! 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 Sabar, Bu! Ibu, tahan! Suara mobil siapa tuh? Kenapa lo? Pengek lo? Pak Joko mohon, Bapak jangan berubah. Udah diam lo! Keluarin Kris itu dari barang Bapak. Diam! Nah, kasihan Ibu, Pak. Diam! Gua kagak peduli lagi sama kalian. Sekarang gua sudah jadi orang kaya. Orang kaya! Kenapa ini? Kenapa ini? Ada apa ini semua, Bu? Ya Allah, kok jadi begini? Ya Allah. Bu, maafkan. Maafkan Bapak ya. Bapak janji, Bu. Bapak akan memperhatikan keluarga lebih serius lagi. Alhamdulillah. Maafkan, Bu. Ya Allah. Temenin gue, Nay. Makasih, ya Allah. Semoga Kris itu gak balik lagi, Nay. Iya, Jok. Lain kali kalau emang lo mau sembuh, jangan pakai cara kayak ginian. Ya, akibatnya lo tahu sendirilah. Makasih ya, Nay. Makasih buat apa? Ya, makasih buat semua. Lo udah baik, perhatian. Walaupun kemarin-kemarin gue jahat sama lo.
Ya udah. Maaf, maaf. Ayo nih. Maafkan Bapak ya, atas sikap Bapak selama ini. Mulai sekarang, tenangkan pikiran Ibu dan jangan berpikir yang macam-macam. Ya, semoga penyakit Ibu cepat sembuh dan kehidupan keluarga kita kembali seperti semula. Cie, Bapak Ibu, kayak pacar, kayak pacaran. Jangan berangkat deh lu. Hati-hati ya nak. Ya, ya. Hati-hati Joko ya. Jangan pulang malam-malam, ya. Hati-hati nak. Joko bersih lagi. Jadi kan gue gak usah nahan jijik-jijik lagi. Tapi kok dia pakai kacamata sih? Apa buat gaya doang kali ya? Gak ada kakau. Wah, gue ingat banget tadi. Mau taruh sini Joko. Kamu dari mana aja? Tadi aku nyariin loh. Banyak banget hari ini yang bikin aku sok. Kita kerjain aja. Gimana? Ya. Ayo. Kok dia penyakitan lagi sih? Gue takut nih asma gue kambuh. Udah deh, jangan bohongin gue. Asma lo itu kambuh kalau lagi panik doang. Makanya jangan bikin gue panik. Maksudnya? Gue mau lo terima cinta gue. Gue mau asma gue sembuh, Nay. Apaan sih? Gimana? Hah? Lo berarti nerima cinta gue, ya, Nay? Iya, Joko. Sorendo, babi mati. Kagak bisa jalan. Joko, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa kan? Kita pacar. Pulang bareng yuk. Sambil nyanyi. Ke kiri ke kanan. Serendah rendah. Babi mati.